keripik apa ini? Keripik bawang. Keripik apa sih? Pisang. Ini. Ini keripik singkong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Marapi Bule. Apa kabarnya teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya dan tetap semangat. Alhamdulillah, Ma itu tadi unboxing cemil-cemilan ya. Jadi kemarin itu di hari Rabu sebelum Idul Adha, Teca itu jalan-jalan ke Bogor, ke alun-alun Bogor sama papahnya si Dede. Nah, pulangnya itu mampir ke toko cemilan yang ada di Pasar Anyar Bogor. Nah, itu tadi cemil-cemilannya ya teman-teman. Jadi Ma itu dibawain cemilan untuk besok ya, Lebaran Haji ya teman-teman. Lebaran Haji juga ada cemilan ya. Alhamdulillah ya, rezeki dibeliin sama Tete Eca. Nah, ini Ma lagi masuk-masukin ke dalam toples ya, siapa tahu besok di hari raya kurban ada tamu gitu ya. Nah, gimana nih teman-teman di hari raya kurban, apakah mempersiapkan cemilan juga buat tamu? Boleh ya, komen di kolom komentar ya teman-teman. Nah, ini karena si toplesnya itu nggak ada, yang tupperware itu cuma ada dua, yang satu itu digigitin tikus ya tutupnya teman-teman. Dulu waktu beli sih katanya tupperware itu garansinya seumur hidup, kalau misalkan digigitin tikus boleh diretur gitu ya. Tapi pada kenyataannya kalau udah lama gitu enggak ya teman-teman. Jadi udah enggak ada lagi
toko-toko Tupperware yang mau kita retur itu mau bersedia gitu ya. Alhasil si toples dari Tupperware itu nggak ada tutupnya karena udah dimakanin tikus itu. Nggak tahu kenapa si tikus itu lebih suka toples Tupperware ya, gigitinnya, daripada toples-toples seperti biasa tuh, kayak toples kerupuk punya emak nih yang tutupnya merah itu dia nggak suka ya. Pokoknya toples-toples yang murah itu dia nggak suka si tikus itu ya. Dia tuh sukanya toples Tupperware gitu ya. Nggak tahu kenapa, mungkin plastiknya itu lebih enak kali rasanya ya. Nah, jadi video ini setelah emak buka puasa hari kedua ya, di hari Arafah ini, tadi tuh emak makan sayur opor ya sama teman-temannya. Ini Tete Eca baru pulang jam 8 malam dari Bogor gitu ya, setelah ngajakin si Dede jalan-jalan di alun-alun Bogor. Nah, ini emak unboxingnya pas malam ya, malam takbiran ini ya teman-teman. Oke deh, sebelum lanjut ke video, mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah meluangkan kuotanya, yang terus bersilaturahmi di channel YouTube Ma. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mengucapkan beribu-ribu maaf ya jika kemarin-kemarin itu Ma gak sempet berkunjung ke channel teman-teman. Jadi kemarin itu Ma tuh repot banget gitu ya. Tapi insya Allah nanti setelah ini Ma bakal berkunjung ya ke channelnya teman-teman semua. Dan ini lontong Magicom masih simpan lagi di sini karena tadi itu dipakai buat unboxing ya, meja barnya ini. Oh ya teman-teman, udah mempersiapkan apa aja nih buat besok di Lebaran Haji, boleh komen ya. Kali aja mempersiapkan untuk potong sapi mungkin ya, potong kambing gitu ya. Dan kalau di tempat emak, kalau mau potong sapi atau potong kambing itu kita serahkan ke musola atau ke masjid ya. Jadi mereka yang mengelola untuk bagi-baginya juga. Nanti setiap orang itu dapat kupon, dan nanti yang udah dapat kupon itu baru ngambil. Misalkan kalau udah selesai pemotongan hewan kurbannya dan udah dibagi-bagiin, tanding-tandingin gitu ya dagingnya, baru diumumin deh ya kalau misalkan kupon itu udah boleh ditukerin sama daging. Gimana nih di tempat kalian, kalau misalkan ada pemotongan hewan kurban, apakah dipotong sendiri terus dibagi-bagi sendiri atau diserahkan ke masjid atau musola? Jadi ada panitia untuk ngelolanya. Boleh ya komen di kolom komentar. Nah, ini Ma sebelum tidur, Ma itu ngangkat-ngangketin dulu ya makanan yang tadi Ma masak. Saya kayak sayur godok, sambal goreng ati, opor. Jadi ini Ma anget-angetin sambil ngelap-ngelapin si kompor ya. Jadi nanti tidur itu udah gak ada kerjaan lagi gitu ya, udah bersih semua. Soalnya itu sayur santan itu takut basi kalau gak dianget-angetin. Oke deh teman-teman, cukup sekian dulu ya video Ma kali ini. Ini Ma udah matiin lampu, mau istirahat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.